Ianut Pandey yang akrab disapa Pak En kelahiran tanggal 10 November tahun 1989 di Nakhon Sitamarat adalah pemain bola voli Thailand. Pemain dengan nomor punggung 2 ini bermain sebagai libero untuk tim bola voli nasional wanita Thailand. Pak En mengenyam pendidikannya di sekolah menengah Bodindecha School dan melanjutkan ke Universitas Ratana Bundit. Wanita cantik yang memiliki tinggi badan 171 cm dan berat badan 63 kg ini bermain untuk klub Supreme Chonburi. Pada tahun 2013 Pak En pernah menjadi bintang iklan Dunkin Donuts bersama Tat Dao Nuek Jang. Pak En merupakan best libero pada ajang Piala Asia 2016 dan kejuaraan Asia 2019. Dia turut memperkuat timnas voli Thailand di SEA Games 2021 dan meraih medali emas. Pada ajang VNL 2022, tim bola voli putri Thailand memulai perjuangan mereka di Ankara, Turki pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Pak En bersama rekan-rekan satu timnya berhasil menang dengan skor 3-0 atas lawannya tim bola voli putri Bulgaria. Selanjutnya tim Thailand menghadapi tim kuat Serbia pada Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Dilihat dari peringkat, tim Serbia jauh lebih unggul dibanding tim Thailand. Namun Thailand menjadi tim favorit sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang level dunia tersebut.